Kapolsek Kalideres Polres Metro Jakarta Barat Kompol Effendi bersama dengan tiga pilar menghadiri undangan kegiatan May Day 2018 yang dilaksanakan oleh para buruh PT Ultra Prima Abadi yang diprakarsai oleh para pengurus PUK SPKEP SPSI PT UPA di Jalan Den Mogot KM 16 RT 3 RW 7 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Sekal Semanan Bapak Halimi, Ketua RW 7 Semanan Bapak Muhyiddin, Ketua FKDM Semanan Bapak Masif, serta para pengurus SPKEP SPSI PT UPA. Dalam sambutannya, Kapolsek Kalideres Kompol Effendi mengucapkan terima kasih kepada para pengurus SPSI dengan diadakannya kegiatan perayaan May Day 2018 di lingkungan perusahaan PT Ultra Prima Abadi. Kapolsek Kalideres juga mengajak para buruh untuk tetap menjaga ketertiban dalam merayakan Hari Buruh Internasional dan berharap kegiatan seperti ini tetap dilanjutkan dalam kegiatan May Day tahun yang akan mendatang daripada berbondong-bondong menuju pusat yang akhirnya dapat mengganggu lalu lintas bagi pengguna jalan lain. Dari Jakarta, tim liputan Cibrata TV, salam Cibrata.